Welcome to the inner workings of my mind. Nights like this, I've become afraid of the darkness in my heart. Welcome to the inner workings of my mind. So dark and foul, I can't disguise. Can't disguise. Nights like this, I've become afraid of the darkness in my heart. Hurricane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Andre MJPO. Kali ini saya akan mereview si putih merona. Bukan putih corona, merona. Oke, ini putih merona paket 85 juta plus-plus ada penambahan. Tapi enggak banyak sih kalau ini. Cuman mobilnya boleh dilihat, mobilnya keren. Oke, kita mulai review dari depan dulu ya. Ini mobil memakai 28 body kitnya. Wah. Terus lampu custom, lampu udah di custom. Coba lihat. Ini yang dimaksud penambahan nih, lampu custom ini nih. Lampu custom. Terus untuk fog lamp, udah kita kasih fog lamp. Terus sudah kita kasih list hitam juga nih di body kit. Untuk bagian samping, kita review dulu untuk bagian samping. Untuk ban, pakai ban baru dan velg-velg baru. Velg baru ini BBS ring 17 dengan ukuran ban 205/45 dan lebar velg ini depan 8,5, belakangnya 10. Ntar belakang kita review. Oke, ini baru ya, velg baru dan bannya baru. Terus untuk samping udah kita kasih retract, kita spion juga nih. Udah kita kasih retract, terus talang air. Untuk mobil ini atapnya di sesuai permintaan, hitam. Udah kita kasih handle chrome. Body kit samping kita pakai drive frame 8 juga. Disut. Nih yang bikin mobil ini lebih sangar, velg ini. Ini lebarnya 10. Aturannya dia pakai rekat bani tapi orangnya enggak mau. Ya udah enggak apa-apa. Dia mau yang standar aja. Bannya lebar, velgnya lebar 10 ini. Oke, untuk bagian belakang, kita review bagian belakangnya. Untuk spoiler dia memakai gawang rendah nih. Gawang rendah, cakep buat mobilnya. Terus lampu mata kucing. Terus untuk stop lamp belakang kita bersihin aja, cuci bersih. Terus untuk knalpot memakai 2 nih. Racing 2. Terus untuk body kit belakang drive 68 juga. Wah, coba disut, cantik banget ya modelnya. Untuk bagian dalam mobil semua kita salon bersih ya. Mulai dari karpet dasar kita bongkar, terus kita cuci. Dan untuk karpetnya juga sudah kita pasang karpet dasar itu yang warna hitam. Terus untuk jok kita pakai yang MBTech.
kita pakai Imitex semua. Kalau untuk warna, model itu sesuai permintaan konsumen ya. Nah, misalnya di searching di Google, cari di Google warnanya motifnya apa, kita bikinin sesuai selera pembeli, konsumen. Terus untuk setir juga udah kita balut paten ini. Nah, setir udah kita balut paten. Terus karpet ini udah tadi ya. Karpet ini udah. Terus double din, kita memakai head unit double din nih. Terus tatakan dashboard, karpet tatakan dashboard. Terus itu Twitter. Kita memakai untuk audio itu Twitter, subwoofer, terus power. Untuk di bawah jok ini ada powernya nih. Oke, di belakang udah kita kasih subwoofer. Terus kita kasih kunci roda sama dongkrak baru. Emang sepele bentuknya, tapi fungsinya sangat dibutuhkan bagi kita di perjalanan. Oke, kita lihat ruang mesin dulu ya. Ruang mesin kita cuci bersih, kita kasih aki baru, dan untuk saringan juga baru, dan oli juga baru. Semua pokoknya untuk partnya baru dalamnya. Dan untuk Mas Joko pedagang oto, mobil tidak bekas banjir. Oke. Oke, sekian dulu review dari saya. Dan untuk Gen 3 2014 di Mas Joko pedagang oto masih ada promo-promo menarik. Cek langsung di marketing, ada saya, ada Rian, ada Khalil. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.